Shalom, selamat pagi dan selamat hari Tuhan adik-adik sekalian. Firman hari ini tentang pemulangan kedua bangsa Israel yang ditawan di Babel dan kembali ke Yerusalem. Sebelum mulai, yuk kita berdoa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih hari ini kita semua bisa berkumpul secara online untuk kembali menguduskan hari Sabatmu. Kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah Sunday School, berkatilah kami dengan hati dan pikiran yang bisa fokus dalam mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan hati yang penuh sukacita ketika mendengarkan firman-Mu. Jagalah kami yang berdosa ini untuk bisa mengkuduskan hari Sabat-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Serta juga Pak Guru Harry untuk bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah, pemulangan kedua dan pergerakan reformasi. Ayat bacaannya ada di Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Pemulangan kedua terjadi di tahun 456 SM, di tahun ke-7 pemerintahan Artasasta, Raja Persia. Raja Artasasta memberikan perintah bahwa setiap orang Israel di Persia yang mau pulang ke Yerusalem boleh ikut pergi bersama dengan Ezra. Bahkan raja dan para penasihatnya dan segenap rakyat di Persia dan Babel pun ikut memberikan emas dan perak secara sukarela bagi rumah Allah Israel di Yerusalem. Pemberian itu dipakai untuk membeli berbagai macam korban persembahan, dengan korban sajian dan korban curahannya. Raja juga memperbolehkan Ezra untuk mengambil apapun yang dibutuhkan di bait suci dari perbendaharaan kerajaan. Raja juga berkata di Ezra 7 ayat 23, bahwa segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan raja serta anak-anaknya kena murka. Hal ini menunjukkan betapa Raja Artasasta menerima kasih karunia dari Allah Bapa, sehingga bisa mengakui betapa besarnya kuasa Tuhan dan betapa lemahnya dirinya sebagai raja tanpa penyertaan Tuhan Allah Israel. Coba kita bandingkan dengan Firaun. Firaun Raja Mesir yang menolak membiarkan bangsa Israel untuk pergi ke Kanaan di bawah pimpinan Musa. Di mana Firaun sebagai penguasa Mesir sombong. Dia menyombongkan dirinya dan menganggap remeh Tuhan Allah Israel. Yang berakibat bangsa Mesir harus menerima 10 tulah akibat kesombongan tersebut. Nah, seperti Raja Artasasta yang rendah hati di hadapan Tuhan Allah Israel itulah, hendaknya adik-adik semua juga terus menyadari bahwa kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dan penyertaan Allah Bapa kita. Semua kepintaran, kekuatan, dan kemuliaan yang kita miliki adalah hadiah gratis yang diberikan oleh Tuhan Allah Bapa kita. Seperti Raja Artasasta yang menyadari dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Pemimpin dari pemulaan kedua adalah Ezra, imam dan ahli kitab. Ezra adalah keturunan imam besar Harun, dan Ezra juga adalah seorang imam dan ahli kitab. Dan Raja Artasasta memberikan semua yang diinginkan oleh Ezra, karena tangan murah Tuhan Allah menyertainya. Ezra menerima izin raja untuk mengerahkan tentara dan pasukan berkuda raja. Tetapi Ezra menolaknya, dan ia memohon tangan perlindungan dari Allah. Dengan demikian, ia berhasil pulang dengan selamat ke Yerusalem. Ini dicatat di Ezra 8 ayat 21-23. Ini Pak Guru bacain ya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahava itu, aku maklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada Raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang mencari dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Nah, jumlah orang yang pulang pada gelombang kedua ini ada sekitar 1.775 orang, dan mereka semua ini membawa harta benda berupa emas, perak, dan tembaga sebanyak 28.900 kilo
Ditambah lagi ada 20 piala emas dan 2 buah perlengkapan tembaga murni yang mengkilat dan indah bagaikan emas. Coba adik-adik bayangin, 28.900 kilo tuh seberapa berat. Harta sebanyak itu kalau dibagi rata, ya setiap orang itu akan membawa sekitar 16 kilo. 16 kilo dari emas, perak, dan tembaga. Dan semua itu mereka bawa sambil menempuh jalan sejauh 1.500 km. 1.500 km tuh jauhnya kayak apa ya? Kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke Surabaya, tahu nggak kota Surabaya? Nah, Surabaya itu jauhnya 800 km dari Jakarta. Jadi, kira-kira jarak Babel ke Yerusalem itu seperti jarak dari Jakarta ke Surabaya, pulang lagi ke Jakarta. Nah, dengan jarak sejauh itu, ditambah lagi mereka harus membawa harta benda yang banyak. Tentu bangsa Israel akan menjadi sasaran empuk bagi musuh-musuh di jalanan. Tapi dengan perlindungan Tuhan, mereka semua bisa tiba di Yerusalem dengan selamat tanpa ada kurang suatu apapun. Nah, adik-adik pun harus bisa belajar seperti Ezra. Untuk selalu mengandalkan Tuhan melalui doa, kalau perlu doa puasa. Dalam semua kesulitan ataupun kekhawatiran yang adik-adik alami. Seperti misalnya contoh, pas lagi mau ujian kenaikan kelas, kan takut tuh. Nah, kalian doa nggak? Jadi, supaya kalian tuh lebih gampang mengerti. Pelajaran gampang mengerti. Nah, itu pun perlu doa, karena kepintaran kita pun Tuhan yang kasih. Atau pas lagi berantem sama temen. Nah, tentu kalau lagi berantem sama temen nih, bukannya kita doain supaya temennya kena celaka ya. Tapi kita harus doain supaya kita sama teman kita ini bisa menjadi baik lagi. Nah, contohnya seperti Raja Daud itu tidak dendam, walaupun dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, atau ketika teman-teman punya, atau ketika teman-teman kita nih punya punya barang ini, barang itu yang kita mauin. Tapi kita tuh, tapi kita nggak punya barang itu. Nah, kita pun juga harus berdoa sama Tuhan. Doanya bukan supaya kita bisa punya barang yang kita mauin itu. Tapi supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengingini milik orang lain. Atau jangan sampai kita suka iri hati. Nah, dengan demikian Tuhan akan lebih berkenan dan akan memberikan ganti yang lebih baik lagi dari hal-hal duniawi yang kita inginkan di bumi ini. Dan diberikan hal-hal surgawi yang lebih baik. Seperti kayak kayak Lazarus itu bisa memperoleh hidup kekal walaupun di bumi dia tidak punya apa-apa. Tapi waktu setelah dia meninggal, dia bisa mendapatkan hidup kekal dan tinggal di pangkuan Abraham dengan damai sejahtera. Itu contohnya cerita tentang Lazarus bisa dibaca di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Reformasi Ezra kepada orang yang menikah dengan perempuan asing. Nah, Ezra mengetahui bahwa banyak rakyat, bahkan orang Lewi, bahkan imam sekalipun, itu banyak yang menikah dengan perempuan asing yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Untuk itu, Ezra sujud dan bertobat, karena ia tahu bahwa hal-hal ini semua tidak sesuai dengan firman Allah. Ezra mengumpulkan jemaat Israel dan memerintahkan mereka untuk memutuskan hubungan dengan istri dan anak-anak asing mereka. Dan semua jemaat bersumpah akhirnya untuk berbuat menurut perkataan Ezra. Nah, selama 3 bulan ini diadakan penyelidikan tentang laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan-perempuan asing. Dan didapati orang-orang ini berjumlah 114 orang. Nah, melalui Ezra ini Allah membantu agar seluruh Israel bisa bertobat dan berketetapan hati untuk memulihkan iman yang murni. Kalau adik-adik masih ingat cerita tentang Raja Salomo, Salomo juga punya banyak sekali istri. Istrinya semua istri-istri asing yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Akibatnya apa? Di masa tuanya, Salomo ini menjadi penyembah berhala karena dia mengikuti kelakuan istri-istrinya itu. Tapi ada juga sih perempuan-perempuan asing seperti Ruth yang mau taat dan mengikuti kehendak Tuhan Allah Israel. Bahkan saking taatnya Ruth ini, melalui Ruth itu lahir Raja Daud. Melalui keturunan Rut, lahir Raja Daud. Nah, yang Tuhan ingin ajarkan kepada umat Israel melalui Ezra ini adalah apa sih? Adalah pentingnya memutuskan hubungan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, mengurangi nonton YouTube atau main game, dan menambah membaca buku sejarah penebusan.
Karena kan kalau kita main game sebanyak dan sehebat apapun juga nggak akan buat kita menjadi dekat kepada Allah Bapa atau beroleh hidup kekal, ya kan? Nah, atau kalau memang kita nggak bisa mengurangi main game, ya nggak apa-apa juga. Tapi harus memperbanyak doanya. Banyak doa, banyak baca Alkitab, banyak baca buku sejarah penebusan, sebanyak kita main game. Nah, kalau bisa, maka Tuhan senantiasa akan berkenan kepada kita dan menyertai kita selalu. Seperti Tuhan menyertai Esra juga dan bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya. Nah, demikian firman hari ini. Yuk kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.